Halo, assalamualaikum, Bang Dul. Kes ada kes. 14 kilo. Mana ada 5 kilo? Ingat kat Indonesia, Indonesia 5 kilo ada, kat sini tak ada. 14 kilo. C313 bila sampai? Okey, 5 mek. Okey. Berapa ringgit? 29. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ada guys ya. Alhamdulillah ada. 5 minit lagi sampai guys. Nanti saya ambil video lagi ya kalau dah sampai. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ini hari Ahad ya guys, hari Ahad. Pukul 9 pagi ya guys. Sekarang dah pukul 9 pagi. Saya nak pergi kedai ya guys. Saya nak pergi kedai Aceh. Tadi saya dah order gas. Dia kata dalam 10 minit lagi akan sampai ya guys. Tapi tak apa, dekat nanti kalau sempat saya ambil video ya guys. Dan sekarang saya nak pergi beli gula ya guys. Gula dekat mana? Dekat kedai Aceh ya guys. Dan nanti saya akan sedikit sharing harga gula dan gas dekat Malaysia ya guys ya. Pokoknya tonton sampai habis, jangan di skip. Terima kasih pokoknya yang selalu menonton video saya. Semalam saya tak upload video sebab tak sedap badan ya guys ya. Rasa macam nak demam, tak larat nak buat video. Pokoknya tonton videonya sampai habis. Sekarang saya nak pergi kedai dulu. Cus. Sampai. Bok, kami nak pilih yang beli beli makian. Tak tahu nak beli apa dah. Cari tempe. Sayur semua ada, lauk ayam pun ada kat rumah. Nak beli tempe. Wow, ada pete. Ini mesti mahal. Ini mesti ada tempe. Nah, tempe ni tak ada. Tempe tak ada. Habis dah. Satu tempe lama-lama ni. Okey, ada rupanya kat sini. Tempe susu ada kat rumah. Okey. Air batu ada? 50%. Air batu 50%, Bob. Dah. Okey, sekarang saya dah sampai kat rumah dan saya akan sedikit sharing harga gula dan harga gas dekat Malaysia ya guys ya. Untuk harga gula 1 kilonya harganya RM3 atau sekitar 11 atau 12 ribu ya guys ya harganya ya guys ya. Dan kalau beli dekat pasaraya itu lebih murah, harganya 1 kilonya RM2.85 ya guys ya. Tapi kalau dekat Indonesia yang saya tahu, dekat kampung saya lah, dekat kampung saya itu harganya 1 kilonya RM16.000. Itu kalau beli dekat kedai macam toko-toko kelontong tu lah ya. Tapi kalau pergi dekat Indomaret tu harganya bahkan ada yang RM18.000 ya guys ya. Harganya ada yang RM18.000. Jadi lebih murah dekat sini harga gula ya guys ya. Dan untuk harga gas, okey, untuk gas dekat sini 14 kilo ya guys ya. 14 kilo itu harganya RM29 ya guys ya, atau sekitar 100.000. Lebih pun sekitar 5.000-an lah. Ha. Sekitar 100. Okeylah, untuk apa sekitar 110.000 lah.
untuk 14 kilo ya guys ya, dekat Malaysia ya guys ya. Dan dekat sini sangat apa senang, kita tinggal order 5 minit 10 minit sampai dan kita akan bayar ya guys ya. Tapi kalau dekat Indonesia, harga gas yang 5 kilo itu, kalau dekat kampung saya harganya 102.000 ya guys ya, 102.000. Ah, kalau dekat sini 100.000 itu dah dapat 14 kilo ya guys ya. Kalau dekat sana dapat 5 kilo itu pun payah, susah sangat nak cari ya guys ya. Bahkan ada yang suruh bawa KTP atau IC ya guys ya. Sebab saya tengok videonya Kakak Sri yang dekat Medan sana, dia terkejut suruh apa beli gas kena bawa KTP ya guys ya, ataupun IC. Dan saya tengok lagi videonya Lek Damis pun sama, memang payah nak cari gas dan harganya pun mahal. Lepas tu kena bawa KTP ya guys ya, kena bawa IC ya guys ya. Saya pun tak tahu, tak pasti kenapa dia suruh bawa IC ya guys ya. Mungkin dia tak percaya penduduk mana ke apa ke, saya itu saya tak faham ya guys ya. Okey, itulah sharing saya guys ya. Tu gasnya dah sampai ya. Ya. Gasnya dah sampai. Atu gasnya dah sampai ya guys ya ni. Baru telefon laju dia hantar ya guys. Itu dia. Nah, ni dia. Salah tingkat dua ke? Ha? Pasal dekat orderan tingkat dua. Kena tingkat tiga. 2.13. Salah tu, salah dengar tu. 13. Dia ingat mana 2.13? Ya, macam tingkat tu. Bola ni dia pening tu. Ya. Kau jangan pening pula. Ordernya tengah orang ramai. Ya. Lalu dia tukar. Ya. Gasnya pun belum tukar. Kalau gini ya.